18 manfaat buah rambutan untuk kesehatan tubuh Anda. Kendati buah ini memiliki rasa manis nan pekat dan kandungan getah yang berpotensi menimbulkan radang tenggorokan, namun hal tersebut tertutupi oleh melimpahnya khasiat rambutan yang memiliki nama Latin Nevelium lapacium ini. 1. Mencegah penyakit jantung. Sebagaimana telah disebutkan di atas, rambutan memiliki kandungan vitamin C yang sangat banyak, yakni mencapai 40% untuk setiap 100 gramnya. Persentase ini setidaknya telah memenuhi 66% dari angka kebutuhan gizi harian yang disarankan. Namun, ada hal menarik lainnya terkait kandungan vitamin C pada buah rambutan tersebut. Ternyata, vitamin C ini menghasilkan manfaat rambutan untuk jantung. Iya, penyakit jantung memang menjadi momok menakutkan bagi setiap orang, khususnya mereka yang sudah berusia 30 tahun ke atas, oleh karena serangan jantung ini acap kali datang secara tiba-tiba. Penyakit jantung utamanya disebabkan oleh dinding pembuluh darah yang mengalami kerusakan. Nah, disinilah vitamin C dalam rambutan berperan untuk memperbaiki dinding pembuluh darah yang mengalami kerusakan tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya serangan jantung. 2. Membersihkan dan menjaga fungsi ginjal. Manfaat rambutan juga bisa dirasakan oleh Anda yang mengalami gangguan fungsi ginjal, atau ingin mencegah penyakit ginjal menyerang tubuh. Sebagai organ tempat terjadinya proses detoksifikasi, ginjal harus selalu berada dalam kondisi prima, atau racun-racun dalam tubuh akan menyebar dengan mudahnya dan bisa mengganggu jaringan tubuh lainnya. Buah rambutan memiliki kandungan fosfor, di mana zat fosfor ini berfungsi untuk menyaring racun yang dihasilkan oleh tubuh tersebut. Selain itu, kandungan mineral pada rambutan berfungsi untuk menjaga agar ginjal dapat bekerja dengan baik. 3. Mengobati morning sickness khusus ibu hamil. Morning sickness adalah gejala awam yang dialami oleh para ibu hamil berupa rasa pusing, mual, dan lemas. Mengonsumsi rambutan bisa menjadi salah satu solusi untuk meredakan gejala morning sickness tersebut. Iya, ini dia manfaat rambutan untuk ibu hamil. Kandungan zat besi yang terdapat di dalam buah rambutan ditengarai mampu mengatasi rasa pusing, mual, dan letih yang acap kali dialami para bumil, terutama pada pagi hari. Zat besi juga berfungsi untuk meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. 4. Membentuk dan menguatkan tulang. Jika berbicara mengenai cara menguatkan tulang, maka biasanya kita akan mengonsumsi susu. Padahal, makan buah rambutan pun juga dapat membantu kita untuk membentuk dan menguatkan tulang-tulang, loh. Hal ini karena daging rambutan memiliki kandungan zat fosfor yang mana zat tersebut memang sangat baik untuk tulang. Jadi selain susu, Anda yang ingin memiliki tulang kuat juga bisa menambahkan rambutan ke dalam menu sehat. 5. Mengatasi hipertensi. Anda mengidap penyakit hipertensi atau darah tinggi, maka buah rambutan juga bisa jadi salah satu solusi untuk mengatasi gangguan kesehatan ini. Manfaat rambutan untuk darah tinggi ini dihasilkan oleh adanya kandungan vitamin C yang terdapat di dalam buah dengan kulit berambut tersebut. 6. Penambah energi. Anda merasa akhir-akhir ini kurang berenergi? Jika ya, mengonsumsi suplemen dan buah-buahan adalah cara meningkatkan energi tubuh yang ideal. Rambutan menjadi pilihan buah yang cocok untuk hal ini oleh karena buah tersebut mengandung karbohidrat dan protein yang memang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh. 7. Meningkatkan metabolisme. Selain vitamin C, kandungan buah rambutan juga mencakup vitamin B. Adanya vitamin B ini baik sekali untuk meningkatkan metabolisme tubuh sehingga Anda dapat beraktivitas dengan semangat dan penuh tenaga. 8. Bisa turunkan berat badan. Buah rambutan juga terbukti bisa menurunkan berat badan. Hal ini karena adanya kandungan serat di dalamnya. Kandungan serat tersebut berfungsi membasmi lemak dalam tubuh. Selain itu, mengonsumsi rambutan juga akan membuat Anda merasakan kenyang yang lebih lama oleh karena banyaknya kandungan air yang masuk ke dalam tubuh. Manfaat rambutan untuk diet ini tentu saja menjadi kabar baik bagi Anda yang kini tengah berjuang menurunkan berat badan, bukan? 9. Menyehatkan kulit. Kandungan vitamin C pada buah rambutan juga menjadikan buah ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan kulit. Manfaat rambutan untuk kulit yang dihasilkan dari kandungan vitamin C adalah menjaga kelembapan kulit dan meningkatkan kolagen. Tak hanya itu, biji rambutan juga suka digunakan sebagai bahan untuk masker kulit oleh karena memiliki kandungan yang bermanfaat untuk merawat kecantikan kulit muka, meskipun hal ini belum bisa dibuktikan secara kuat. 10. Mencegah kanker. Siapa sangka, buah sekecil rambutan ternyata juga bisa jadi obat ampuh untuk mencegah penyakit kanker. Rambutan diklaim memiliki zat anti kanker yang bisa menghalau pertumbuhan sel kanker pada tubuh. 11. Mengatasi sembelit.
Buah rambutan juga bisa jadi obat ampuh untuk mengatasi sembelit. Kandungan seratnya tentu akan sangat membantu guna melancarkan gerakan peristaltik yang berkaitan dengan proses pencernaan. 12. Mencegah diabetes. Tak hanya daging buahnya, kulit rambutan juga diklaim memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Kali ini berkaitan dengan penyakit diabetes. Sebuah studi di Tiongkok berhasil membuktikan kalau kandungan fenolik pada kulit rambutan mampu menurunkan kadar glukosa darah yang menjadi penyebab utama munculnya diabetes. 13. Meningkatkan kualitas sperma. Ini dia manfaat buah rambutan untuk kesuburan yang bisa dirasakan oleh Anda para pria. Vitamin C pada rambutan nyatanya juga dapat memengaruhi peningkatan jumlah dan kualitas sperma. Nah, Anda yang kini sedang berjuang untuk memiliki buah hati mungkin juga bisa mulai mencoba mengonsumsi rambutan guna mempercepat terjadinya kehamilan. 14. Mempunyai kandungan antiseptik dan antibakteri. Dalam bidang medis, buah rambutan dikenal sangat luas karena kandungan antiseptik dan antibakterinya. Mengonsumsi buah rambutan membantu kamu terhindari dari infeksi. Kandungan antiseptik membantu kamu menyembuhkan luka dengan cepat. 15. Meningkatkan kesehatan kulit kepala dan rambut. Vitamin C membantu menyehatkan kulit kepala dan rambut kamu, sehingga meningkatkan pertumbuhan rambut. Sementara itu, kandungan protein dalam buah memperkuat akar rambut, sehingga meningkatkan kualitas rambut. 16. Membantu mengatasi anemia. Buah rambutan adalah sumber zat besi yang sangat baik untuk meningkatkan jumlah oksigen di dalam tubuh yang nantinya dapat membantu mengendalikan pusing dan kelelahan karena anemia, penyakit kekurangan darah dan zat besi. Fungsi zat besi sendiri sangat dibutuhkan dalam produksi sel darah merah, eritrosit. 17. Mengobati sariawan dan bibir pecah-pecah. Penyakit yang umum diketahui banyak orang sebagai dampak dari kekurangan vitamin C adalah sariawan. Walau tergolong sebagai penyakit yang biasa dipandang sebelah mata, namun sariawan menyebabkan ketidaknyamanan bagi penderitanya, terutama ketika ingin makan. Buah rambutan adalah jenis obat alami yang pas untuk penyakit ini. Ditambah pula dengan penyakit yang sejenis seperti bibir pecah-pecah dan sakit pada tenggorokan. Baca, cara mengobati sariawan dengan cepat, tepat, dan efektif. 18. Mengandung serat yang tinggi. Kandungan serat dalam buah rambutan nyatanya bagus untuk mengontrol keinginan untuk makan yang berlebihan. Jika buah ini kita konsumsi dalam jumlah yang cukup akan membuat kita kenyang dalam waktu yang lama karena kandungan serat dan airnya yang tinggi mengendalikan rasa lapar. Hal inilah yang menjadikan buah ini sebagai pilihan diet alami dalam proses membantu menurunkan berat badan. Benarkah rambutan menyebabkan batuk? Tidak sedikit orang yang mengeluhkan merasa batuk setelah mengonsumsi buah rambutan. Namun, hingga kini belum ada penelitian ilmiah yang menyebutkan bahwa mengonsumsi rambutan dapat menyebabkan batuk. Memang ada kandungan gula dalam rambutan yang bisa memicu batuk. Meski demikian, reaksi pada setiap orang tentu berbeda. Contohnya ketika ada orang yang sedang batuk dan mengonsumsi rambutan, bisa saja tubuhnya jadi memproduksi lendir lebih banyak sehingga batuk terasa semakin parah. Itulah beberapa manfaat yang dapat Anda temukan dalam buah rambutan, buah tropis yang termasuk musiman. Menikmati buah ini pun bisa dilakukan dengan beragam cara, mulai dari dimakan langsung atau mencampurnya dengan aneka buah yang lain sampai menjadi hidangan seperti sop buah, sirup buah, dan lain sebagainya.